Yunoia dini hari. Lampu-lampu jalan pun meluruskan barisan, menabur cahaya sepanjang jalan. Tenggelam dalam dosa beratus ribu, dan penyesalan tiada lagi berarti. Sebab langit telah titahkan kota jadi magma, segala menghitam, dan hati tiada lagi bisa meraba. Sepi menjelma cahaya, matahari bagi kecemasan yang lebih luas pada semesta. Krimis perlahan turun, merintik jadi demam yang panjang. Ada yang bergesa dipanjatkan untuk segala kehidupan yang tiada tersisa. Yunoia menjelang subuh. Tangis belum reda, seumpama gerimis, luka adalah gemericik air yang runtuh satu-satu dan kejam. Sujud ialah gua dalam dada manusia. Dari dinding-dindingnya, pelan-pelan menetes gemericik itu, dan doa melubangi bebatuan. Konon katanya, hati adalah bebatuan paling keras yang dimiliki manusia, sebab mulut hanya kelelawar yang menggantung pada langit-langit, begitu senyap. Tenggelam tangismu pada lelong anjing di kejauhan. Barangkali marah adalah sebutir api yang menyebabkan wajahmu seperti kebakaran hutan. Kenapa? Kenapa musim kemarau kali ini begitu panjang? Yunoia doa untuk segala kata dan cinta yang gagap, air mata dan luka yang kian gempita. Mari, mari tundukkan kesombongan sejenak untuk mengenang kebodohan yang kian puncak. Bermulai. Yunoia, amin. Amin adalah pengakuan pada segala hal yang kita tidak merasa aman.